juga satu tim. Oke, baik, materi hari ini adalah mengenai pelatihan Amos, gitu ya. Di sini kita sudah menghadirkan dua trainer. Yang pertama adalah Bapak Abdullah Hamdan. Laporan penelitian itu di ada yang namanya indikator penelitian. Indikator penelitian inilah yang disebut sebagai robustus variabel. Variabelnya sebenarnya tidak bisa diukur. Entah seperti apa umumnya bias. Selamat datang. Biasanya kalau kita sebelumnya perkenalan dulu gitu. Di sini dosen atau mahasiswa? Ada yang dosen? Jumlah kesalahan